Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dahlan, tinggal di Kabupaten Bogor, khususnya Desa Tegal. Alhamdulillah, selama ini tadinya waktu saya kena batuk, penyakit batuk, tiap malam itu kalau tengah malam gatalnya minta ampun. Saya coba berobat ke dokter, ternyata tidak ada perubahan. Apalagi seperti obat warung, hampir saya putus asa mengobati dengan obat apa. Tiba-tiba ada teman ngasih obat madu gurahpit, obat herbal madu gurahpit. Itu baru satu kali dua kali minum ternyata luar biasa. Saya sangat berterima kasih banget itu. Seminggu saya itu tiap malam, aduh itu kalau anggotnya itu kalau lagi tidur pak. Gatalnya minta ampun, udah air hangat, udah segala macam lah yang ada di Indo, tetap nggak ada perubahan. Sampai hampir putus asa, baru saya gitu ngalamin penyakit batuk gitu, susah banget tuh ini nyakit obat apa gitu. Yang terkasih pun yang kerasa banget gatal pak, kerasa banget gatalnya itu, ampun deh. Emang nggak secara langsung sembuhnya ya, jadi perlahan gitu tadinya misalnya gatalnya gini gitu, ngurangin akhirnya. Ketiga harinya, alhamdulillah, sembuh. Nah, kalau lagi batuk, kalau enggak mah, enggak sih. Tapi kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang tiga hari sekali, tetap untuk jaga-jaga gitu. Ke teman juga sering ngeluh gitu ya, terutama kan para perokok gitu ya. Udah, Pak, pesen gitu. Belinya di mana? Online itu mah, kalau di apotek mah enggak ada. Ya bilang gitu. Oh iya, nanyain harganya juga, akhirnya beli gitu. Teman-teman yang ada di kita khususnya Kabupaten Bogor ya, masuk teman-teman dan pergaulan, teman-teman dagang, kalau batuk udah mau gagal lagi dah istilah orang itu mah, pokoknya madu gurahpit itu benar-benar luar biasa, subhanallah benar-benar ya, pokoknya udah nggak diragukan lagi. Saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Kalau saya nggak merasakan khasiatnya, saya nggak berani lah bicara kuar-kuar gitu ya, karena saya udah merasakan sendiri gitu. Saya benar-benar terima kasih sama madu gurahpit, obat batuk yang macam-macam udah saya rasakan gitu. Sama obat batuk yang di toko di apotek gitu, nggak ada perubahan. Tapi begitu minum madu gurahpit, emang nggak sekaligus gitu. Apa misalnya minum satu tenggak langsung ini ya, dua kali ini langsung gitu. Perlahan gitu, hilang. Benar-benar luar biasa. Rasanya juga enak lagi itu yang bikin ini. Manis, terus wangi gitu. Benar-benar alami gitu. Nggak ada efek sampingan, nggak ada itu. Yang namanya herbal mah itu. Dari rasa wanginya itu udah ketahuan banget gitu ya. Rasa herbal itu kerasa gitu.